dapat bantuan 40 hektar dari gubernur, bupati, wali kota. Juli 2020 SPN Pontianak kita pindahkan ke Singkawang. Anggaran yang sudah terkumpul sudah 130 APBD dan dapat direalisasikan karena kita menunggu bantuan yang harus diatur. Nah, akhirnya kita punya inisiatif, tentunya saya bersama teman-teman PJU kita minta dikumpulkan semua. Nah, ini tentunya teman-teman, terima kasih kepada semua. Ya, semua teman-teman ini yang telah berkontribusi positif, yang telah berkontribusi besar terhadap kemajuan institusi kita, khususnya di Polda Kalimantan Barat. Saya rasa itu sekali lagi kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan semangat melaksanakan reuni, bangun terus kekompakan, bangun terus solidaritas sesuai dengan temanya ini, saya sangat setuju tadi. Ya, dengan loyalitas, komunitas dan solidaritas kita, kita akan menjaga dan semangat pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mewujudkan Polda Kalbar bertiba. Harus sudah terpatri, ya, terpatri di hati sanubari kalian semua. Ya, Polda Kalbar bertiba itu adalah konsep kerja kita pada saat itu. Saya ingin mencari apa kira-kira yang paling tepat dan gampang diingat, ya. Apa kira-kira akhirnya kita lakukan Polda Kalbar berkibar. Berkibar secara terminologi, ya, adalah berkibar seperti bendera, ya, itu kan mulai kencang. Nah, secara akronim itu adalah berkinerja dengan cepat, sehingga inilah yang menjadikan kita kami memberinya bahwa warna institusi Polda Kalbar ini. Itu DTT SMDE, kami silakan. Bangkit tanpa nyelir, tanpa melati, hanya bunga bambu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita.
dia di foto boleh. Wakil. Sebelum kita lanjutkan untuk pemberian tali asing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini baru saja apa kita mengikuti reuni dari teman-teman di Maba 2000. Tentunya pelaksanaan reuni ini bisa terlaksana karena soliditas, kemudian solidaritas bagi semua personil-personil alumni Angkatan 2000 di Maba Polda Kabar. Kami bersama jajaran pejabat utama sangat mengapresiasi kegiatan reuni ini. Tentunya dengan reuni ini akan tumbuh satu semangat, ya, semangat yang sangat-sangat tinggi dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mereka benar-benar masih muda, dan tadi saya sampaikan mereka adalah umur-umur yang sangat-sangat produktif, ya. Yang kata perkembangan saat ini bisa dikatakan mereka adalah generasi milenial, ya. Generasi milenial ini yang mewarnai dunia sekarang ini adalah generasi milenial ini. Kita ketahui mereka semuanya melek dengan teknologi, ya, melek teknologi ini semua nih. Oleh karenanya kita tentunya berharap, ya, dengan 329 personil ini bisa mewarnai Kalimantan Barat dan bisa mewarnai Indonesia. Sehingga dengan semangat mereka dengan reuni ini, ya, tentunya bisa memberikan satu nilai tambah semangat yang kuat bagi 329 orang ini dan bisa mewarnai adik-adiknya, ya, bisa mewarnai tugas-tugas kepolisian ini ke depan dengan konsep itu tadi, ya, Polda Kabar berkibar. Polda Kabar berkibar adalah berkinerja dengan benar dan bagaimana kita berinteraksi dengan warga masyarakat, memelihara Kamtibmas dan berperan sebagai pelindung masyarakat pelayan. Inilah harapan kita semua kepada teman-teman dan adik-adik. Angkatan 2000, tahun 2000 adalah tahun naga emas, ya, tahun naga emas. Jadi wajah mereka sekarang bagus-bagus semua ini, ya, jebrolnya dah dari tahun naga emas pada saat itu, tahun 2000. Ya, semoga semua tetap sehat dan karir mereka maju semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa selalu memberikan limpahan rahmat dan kelimpahannya kepada kita semua, terutama kepada anggota-anggota Polri di jajaran Polda Kalbar dengan semangat yang sangat luar biasa untuk melanjutkan tugas-tugas demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Saya itu yang akan sampaikan. Mungkin ada himbauan atau penasihat angkatan ini sudah senior, ya. 2000 itu berarti sudah kurang lebih 19 tahun. Umurnya sudah 19 tahun. Kalau misalnya manusia itu kan sudah selesai SMA nih. Sekarang lagi kuliah mereka nih. Nah, dengan umur 19, ntar lagi 20, itu tentunya sudah dewasa. Ya, sudah bisa tentunya sebagai insan Polri harus selalu tetap solid, kemudian tetap kompak sesuai dengan semboyannya tadi, ya. Dikmaba tahun 2000, Dikmaba 2000, dan soliditas, kemudian SDMA, ya. Milihnya SDMA, soliditas. Minimum 24. Nah, nanti teknisnya tanyakan kepada ketuanya nanti, ya. Tapi kami terima kasih, ya, teman-teman ini, adik-adik ini angkatan 2000 ini sangat-sangat apa namanya kompak, ya. Saya lihat ini, ya, 329 itu banyak loh. Saya saja angkatan saya hanya 193. Ya, ini kompak sekali. Terima kasih kepada teman-teman, kepada semua media yang tolong kita dikawal juga dalam melaksanakan tugas. Mungkin Pak, satu lagi Pak.